Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Angin segar bakal segera didapatkan para guru honorer yang selama ini mengabdi diri sebagai guru di sekolah negeri maupun swasta, di mana pemerintah mengumumkan akan memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan seleksi penerimaan 1 juta guru di seluruh Indonesia secara bertahap dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021. Kepala Dinas Provinsi Kepri Muhammad Dali mengatakan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri telah mengusulkan sebanyak 450 formasi untuk tahun 2021, sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang Atma Dinata mengatakan kuota penerimaan P3K tahun 2021 untuk Kota Tanjung Pinang akan ditentukan oleh pusat. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya berikut penuturannya lebih lanjut. Berapa? Kalau tidak keliru, saya usulkan 450. 450. Kuotanya, Bang? Kuotanya kan, kalau seluruhnya kan 1 juta. Bertahap ya. Bertahap. 450, Bang. Mekanisme siapa nanti? Yang paling bagus tuh tanyakan ke BKD, karena diserahkan ke BKD. Oh, nah, jadi rencananya itu 130 formasi 2021, tapi kita usulkan dulu 450. Nah, mudah-mudahan disetujui. Itu ada kriteria tak, Pak? Apa tuh kriteria apa nih? Dia guru honor, termasuk guru yang mengajar di yayasan boleh ikut seleksi. Jadi terbuka siapa saja yang dua tadi itu boleh ikut, tetap seleksi. Berarti khusus ke tenaga kependidikan aja, Pak ya? Iya. Ada yang non kependidikan ada? Ada juga, Pak. Ya? Kuota nasionalnya 70.000 orang. Nah, tapi kita belum bahas itu. Kita belum bahas itu karena semuanya nunggu kebijakan pusat nih, kan. Oh, berarti nunggu instruksi dari atas lagi, Pak ya? Kita hanya menginformasikan aja. Siap. Seleksi. Butuhlah. Kita guru honor kita 2.800. Yang akan kita rekrut di bulan Januari itu sekitar 3.200 kita nih. Kalau boleh lah semua ikut seleksi, walaupun kuotanya kecil, tapi kan ini kan untuk beberapa tahun ke depan. Yang tak lulus masih boleh ikut tahun nanti. Bertahap. Kalau maunya kita semua saja. Kalau seandainya ada, Pak, nanti itu gimana, nanti Pak? Baru tanggal berapa ya? Ini baru rakor nih BKD dengan anu, dengan Dinas Pendidikan, dengan Kementerian PAN, nggak salah saya, di Batam. Hari ini tanggal berapa? 7. 7 ya? Nggak salah saya minggu-minggu ini nih, rakornya. Berapa yang kita ajukan, Pak? Nggak ada. Kuotanya dikasih. Dikasih di sana. Jadi kan secara nasional kan 1 juta. Ya kan? Nah, itu berapa kuota Kabupaten A, Kota B, belum Provinsi tahu, 1, Provinsi 2, belum. Tadi kan 450. Kalau di kota. Nah, itu kan belum di ini. Kalau jumlah guru kita, Pak, honor, Pak, di kota, Pak, berapa, Pak? Di kota 617. 617. Banyak tuh, Pak. Nah, berlombalah orang itu kan untuk mengikuti seleksi itu nanti. Pak, kalau untuk semua, Pak. Kalau teknisnya nanti, Pak, tuh kira-kira dari dinas kota sudah ada tunjuknya, BKD. Pak? BKD juga, Pak. BKD nanti. Berarti intinya BKD, kalau dari dinas menunggu dari pusat lah, Pak ya. Terkait hal itu. Ini kan program pusat. Program pusat, bukan program daerah. Ya kan? Tapi itu semua lah, Bang. Ya. Apa? Semua lah. Honor. Iya. Ini kan untuk guru non ASN. Ya kan? Kalau honor yang lain, Pak, selain guru, Pak, gimana? Tapi bisa mengikuti juga? Ini jatah yang 1 juta itu untuk guru. Guru saja. Guru saja. Dibuka yang untuk bukan guru salah dong. Effendi, tim liputan TV ya kan? Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Non ASN aja, guru honor, non ASN.